ya, atau perkenalan kita kepada Tuan Guru, ya. Sebelum daripada kita meneruskan majlis ini, beberapa peringatan yang perlu, iaitu yang pertamanya untuk melancarkan majlis ini, ya, diharapkan kepada yang memegang telefon, ya, harap silentkan ataupun ya dalam mood senyap, ya, mudah-mudahan tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu majlis kita pada malam ini, ya, tolong, ya, handphone itu disenyapkan, dan juga yang keduanya tolong kawal anak-anak, ya, tolong kawal anak-anak, ya, sekiranya berlari bising, ya, kita harap, ya, dalam keadaan, ya, kita majlis ini dalam keadaan aman, insyaAllah, ya, kita dapat dalam keadaan kelancaran, insyaAllah, ya, jadi itu sahaja. Dan satu lagi, di luar sana ada tabung, yang mana tabung tersebut untuk pembinaan kompleks dan juga masjid Syekh Daud Fatani yang akan didirikan di kawasan Masjid Krisik Fatani. Ya, jadi bagi kita untuk dapat sedekah jariah ini, ya, kita sama-sama insya-Allah menyumbang ke dalam tabung yang disediakan di belakang sana, insya-Allah. Ya. Itu sahaja, ya, rasanya insya-Allah kita jemput Tuan Guru untuk meneruskan mungkin sedikit tazkirah daripada Tuan Guru, dan kita ada soal soal jawab agama, ya, insya-Allah, ya, yang kita akan kemukakan kepada Tuan Guru, ya, khususnya dalam masalah isu-isu semasa, insya-Allah. Dimasukkan dari kemudian dijamu dan kader.
disuruh segerakan pengurusannya. Dan yang seterusnya, berkenaan dengan otak di atas kursi. Saya mohon penjelasan tuan berkenaan dengan hukum sembahyang duduk di atas kursi bagi orang yang sakit, terutamanya yang sakit punggung ataupun usul yang menyebabkan mereka tidak boleh duduk di atas lantai. Adakah mereka boleh sembahyang duduk di atas kursi? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد البشير والنذير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mulia Tuan Imam Masjid, Masjid apa nama di ni? Masjid nama Kampung Cih. Masjid Kampung Cih. Nah, dan kepada ahli jawatan kuasa masjid dan semua kepada guru-guru dan ustaz-ustaz yang hadir bersama, dan seterusnya kepada pemimpin-pemimpin masyarakat dan umumnya kepada hadirin dan hadirat yang ambil rebuh peluang keemasan, semoga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga memberi manfaat dan tidak mensia-siakan sebagaimana telah janji oleh Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya, innallazina amanu wa 'amilussalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, yang telah percaya dan melakukan lakuan kerjaan yang baik, yakni yang baik di sisi syarak, Allah nyanyikan inna, sesungguh kami la nudhi'u ajra man ahsana amala, kami tidak mensia-siakan, kami tidak menghampakan balasan orang-orang yang buat kebaikan. Jadi semoga-moga perhimpunan, apalagi di rumah yang suci yang mulia ini, sehingga dipanggilkan rumah Allah, kan? Masjid baitum min buyutillah. Masjid ialah dikatakan suatu rumah daripada rumah-rumah Allah.
kita tidak faham dan kita tidak mewahamkan sangka bahawa ini tempat Allah. Adakah kita waham begitu? Sekalipun dikata masjid rumah Allah, adakah kita sangka kata ini tempat duduk Allah? Kalau soal kita sangka begitu ke? Tak ada lah. Ini dia panggil suatu perkataan yang tidak jadi keliru, maka tak perlu dibicarakan. Tapi apabila disebut tertinggi atas aras, jadi kita sangka kata duduk atas aras. Ha, ini dia panggil satu perkataan yang ada padanya syubhat. Walhas sepatut, lebih patut kita sangka masjidnya tempat Allah, sebab dikatakan satu rumah daripada rumah Allah. Jadi pengertian bahasa Melayu kita, bila kata rumah-rumah tu, kalau arti lagi apa rumah? Cuba kita artikan sekali lagi secara huraian makna dia. Rumah-rumah ni tempat apa? Ha? Tempat duduk panggil, tempat tinggal panggil kan? Ha, tengok bila bertemu, tempat tinggal di mana? Ha, kita tanya sama kita kan? Ha, tu rumah tu, rumah tu. Ha, ni tempat duduk di mana? Tempat berehat di mana? Ha, sekejap, di rumah itu homestay ke? Rumah sendiri ke? Rumah sewa ke? Ini pengertian rumah. Dan paling hebat lagi, Allah sendiri mensarahkan di dalam ayat dia. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahhira baiti lit-taifina wal-aakifina wa ruk'is sujud. Allah ceritakan dalam ayat itu, setelah ia perintah kepada Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana setelah ia meletakkan anaknya di Makkah, ketika ia letak anak dengan ibunya Hajar, tidak ada satu manusia pun di situ. Bahkan binatang, burung-burung pun tidak ada. Kerana tempat yang nak ada manusia, nak ada binatang, tempat yang ada air. Bila tempat tidak ada air, burung pun tidak ada. Semasa itu, Ibrahim pergi letak isterinya Hajar bersama dengan anak kecilnya Ismail alaihi salam kan. Bila letak, dia tinggal balik dengan ringkas cerita, maka dia ada bulang pergi mari, pergi mari, akhirnya lahirlah telaga air Zam-Zam itu. Tersebab daripada situ akhirnya jadi kampung apabila ada air. Dan Makkah di masa itu ialah jalan laluan antara orang-orang daripada Yaman nak pergi ke Syam. Lalu waktu, kerana zaman dulu Iraq asalnya, nah Yaman dan Syam, apabila sebut Syam melengkapilah sekarang ini Suria, Lebanon dan apa lagi Jordan, nah dan juga Palestin. Empat tu kalau dulu semua panggil bumi Syam. Jadi jalan lalu lintas orang Syam ke Yaman, ke Iraq, di antara lalu ke Makkah. Di Makkah tidak ada apa-apa lagi masa itu. Dengan ringkas, setelah Ibrahim letak anaknya di situ, akhirnya lahirlah telaga Zam-Zam itu. Maka orang lalu lintas minta buat perhatian di situ. Lalulah bila berhenti, minta izin buat ke tempat kediaman hingga sampai jadi kampung. Nah, ringkasnya, maka Ibrahim pergi marilah antara Hajar di Makkah dengan Sarah isteri dia di Palestin, di Syam. Kemudian bila Ismail sudah jadi dewasa, maka ketika itu Allah perintah kepada Ibrahim suruh membangunkan Kaabah. Asah telah ada
Kerana Kaabah telah dibina masa Adam AS lagi. Tapi akhir-akhir rutuh, rubuh ketika tufan banjir besar masa Nabi Nuh AS. Kemudian selepas itu, Nabi dah diperintah suruh Ibrahim membangunkan. Maka Ibrahim minta supaya tunjuk di mana asasnya. Ha, kemudian dengan petunjukkan daripada Allah, maka bertemu asas, Ibrahim bina. Setelah ia bina, maka Allah perintah supaya Ibrahim itu memanggil, memanggil manusia supaya mengunjung di sana. Itulah yang kita dah pergi haji, had arti qasad. Qasad juga mengunjung. Selain pada kita buat ibadah haji, tadi siapa juga mengunjung rumah yang suci. Nah, baik kata patut kita ni terima panggilan daripada Allah. Nah, sebab tu kita hidup menyauk dalam setiap kita buat ibadah haji umrah dengan kata labbaikallahumma labbaik. Maknanya aku menyauti panggilanmu ya Allah, aku menyauti kemudian menyauti. Tu dah ucap labbaikallah. Labbaik itulah menyaut bahasa kita. Tengok bila kita panggil seorang anak. Khalid, Muhammad, anak kita menyauk macam mana? Ada dia kata, wai itu apa tu? Daripada perkataan Arab, labbaik. Sebab kalau Arab bila panggil anak dia, Muhammad, anak dia jawab, labbaik, dia mula itu. Kita orang Melayu petani, labbaik. Itu dia tu. Ada tengah, wai itu daripada tadilah, lahjah dah berubah. Asal daripada labbaik. Labbaik apa mana? Ulabbika labbaik. Maknanya ujab. Maknanya aku menyahuti. Aku menyahuti. Apa tu? Yakni ketika Allah perintah kepada Ibrahim memanggil, maka ruh-ruh kita di masa itu yang sampai panggilan itu, maka ada ruh yang menyahuti, ada pula ruh yang tak menyahuti. Tempat nak tahu kata ruh kita menyahut tidak menyahut, tengok di masa dia sarut dengan badan begini, boleh dapat pergi ke tak ke Makkah. Ada-ada yang mahu nak pergi, tak dapat pergi sampai mati. Ada-ada boleh pergi berapa kali setahun, jadi tak sah tu pula. Tak sah haji umrah. Rupanya dia menyauti banyak kali dulu. Sebab dia boleh pergi ke Makkah acak kali tu. Dia nak pergi tak boleh pergi, rupa-rupanya tak menyaut hari tu. Itu dia panggil asal menyauti. Jadi apabila sudah, maka Allah Ta'ala perintah kepada Ibrahim, wa'ahidna, dan kami suruh, kami perintah akan keduanya, Ibrahim dan Ismail, antahira, bahawa menyuci oleh kedua kamu, hai Ibrahim, Ismail, kamu menyucilah baiti, akan rumah aku. Dia panggil sarah-sarah. Bait, rumah. Bila idhafah pada ya mutakalim, baiti, rumah aku. Kamu menyucikanlah dua, pada dua kamu, akan rumah aku. Menyuci untuk litta, apa dia? Baitia, litta'ifi, bagi orang-orang yang tawaf. Dan menyuci untuk wal'akifin, bagi orang-orang yang i'tikaf. Dan warruk'is sujud, dan bagi orang-orang yang rokok sujud, yakni orang solat, orang yang sembahyang. Baik, tepat kita nak menyatanya, tentu Allah Ta'ala kata, menyucilah kedua kamu akan rumah aku. Situ. Antahira baiti. Setengah kira baca baiti dengan sukun ya. Kira kita dengan fathah ya, alif takhfif, meringan. Baiti alif ta'ifin. Setengah kira baiti. Itu khilaf di segi baca, tetapi makna tak ada berlainan dah. Belainan baca yang nu sukun ya, antahira baiti, yang kita antahira baiti litta'ifi. Jadi tepat nak bicarakan, menyucilah kedua kamu akan rumah aku. Jadi kita mengaji makna rumah itu apa tadi? Makna rumah tempat tinggal.
rumah-rumah tempat duduk. Nah, itu asalnya. Jadi di situ adakah kita waham, waham makna sengkor? Adakah ayat tu memberi sengkor kepada kita kata itu tempat Allah, itu tempat duduk Allah? Tak ada siapa sengkor nah begitu. Dan tak ada pula orang-orang yang berceramah pun kata itulah tempat duduk Allah di Mekah. Lebih layak kita kata itu tempat. Lagi pula panggil supaya kita pergi keliling pula rumah dia tu. Tapi oleh kerana tak ada waham, selesai. Tak perlu dibicarakan. Nah, tapi apabila sebut summastawa 'alal 'arsy, bila sebut tu kemudian tertinggi ia Allah atas arah nyewaham, nyesengko kata Allah duduk atas arah. Siapa kata Allah bertempat? Hanya sebab ayat tu. Maka panggil ayat tu, dia panggil ayat muskilat, ayat mutasyabihat, ayat memberi waham. Lalu itulah ulama jaga situ. Al-zahir laisa bi muradin. Makna hak yang zahir itu bukan yang dikehendaki. Apa makna yang zahir? Istawa, tafsir hak bahasa Arab dengan istaqarra jalasa, bila terjemah Melayu duduk tetap. Ni macam kita duduk ni. Ni kita semua ni duduk kan ni. Ini panggil istaqarra di segi lugah. Saya ni duduk atas kursi. Hadirin semua ini duduk atas semin. Maka ni rupa duduk ni. Maka ini sifat bagi siapa? Kalau kata si Khalid duduk, saya duduk, awak duduk, maka tak ada masalah sebab kita ini makhluk. Duduk dan tetap ini sifat bagi makhluk, sifat bagi yang baharu. Kemudian Allah, Allah itu apa? Namo. Namo bagi siapa? Dia tanya apa tu dah. Allah itu apa? Namo. Namo bagi siapa? Okay, pertanyaan dia. Namo bagi Tuan. Tuan. Itu tulisan Jawi Tuhan. Bila kita baca sekali dengan ha, Tuhan. Lepas tu kita ambil pula apa dia pengertian Tuhan. Kita kembali pada Arab. Arab Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Tuhan tu namanya Allah. Dia rakyat sendiri dah. Alhamdulillah. Puji-puji itu hanya bagi Allah. Allah tu siapa? Rabbil Alamin. Ialah Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Jadi bila sebut semua alam, ciptaan dia, dia Rabb. Alam semua panggil marbub. Yang mengaji kelimah panggil semabu. Semua alam panggil marbub. Nak jumlah apa? Bila kita jumlah Rabb dengan mana yang mencipta, makna alam tu marbub ialah ciptaan Allah. Kalau kita jumlah Rabb tu dengan mana Malik, Tuhan yang mempunyai sekalian alam. Alam itu panggil apa? Mamluk, kepunyaan bagi Allah. Boleh arti juga Rabb yang mana murabbi, yang membela. Maka alam tu panggil belaan Allah. Supaya bela ayam. Ayam tak panggil belaan, yang dibela. Nah. Maka pembela tu kalau orang petani tambah satu nama panggil gemala. Sini ada bercakap dari itu. Cakap bila dia bela lembu, maka yang membela lembu, duk jaga lembu, orang petani panggil gemala. Gemala lembu, gemala kambing. Tapi kalau bela ayam tak panggil gemala ayam, tak panggil lah. Orang petani tak panggil. Jadi gemala ni khusus bagi binatang-binatang yang basuh kaki empat je. Gemala unta, gemala kerbau, lembu kambing. Tak kata gemala ayam, gemala serati, tik, tak. Tu di segi pulang ke bahasa. Nah, walaupun kalau kita nak kias, kias gak tiap-tiap yang membelakkan binatang boleh panggil gemala, sama ada ayam dan lain. Tapi tidak, bahasa kita tidak istiamal
gemalah hanya khusus dengan binatang tersebut tadi. Bila ayam jenis ni tak panggil gemalah. Orang yang pelihara burung tak panggil gemalah burung, kan? Itu pula pada bahasa. Jadi sebab itulah nak menolakkan kesamaran apa semua tu, kita kena kembali pada bahasa dulu. Sebab tu setiap ilmu, baik ilmu tafsir, ilmu hadis, fiqh, semua ilmu nahwu sharh, yang paling utama kena reti faham bahasa dulu. Sebab kalau kita mengaji, mengaji babus salah, di sini kata bab bercakap salah, maknanya salat pada lughah, maknaha lughatan, tu kembali ke bahasa dulu. Addu'a, bab zakah, makna pada lughah at-tathhir, menyuci, tazkiyah, tu. Tu bukan mengaji lughah dia. Begitu juga kita mengaji tajwid, ikhfa, maknanya pada lughah apa dia? Arti menyembunyi, mensembunyikan. Mengaji lughah dulu. Lepas tu baru masuk pada istilah ilmu ulama. Nak mengaji nahu, dia ada istilah panggilan nahu. Walau sebut yang sama, tapi dalam ilmu nahu, ini ta'rif, definisi dia. Kalau kita mengaji ilmu sarah, ini ta'rif dia, walaupun panggilan dia sama. Begitu kita mengaji ilmu tajwid, dia ada istilah dalam cara panggilan ilmu tajwid. Demikian mengaji ilmu usuluddin, dia ada nama istilah ilmu usul. Kalau kita tak mahir dalam medan tu, itulah bukan ahli dalam medan. Bila bukan ahli, itulah mengelirukan mari selalu. Supaya orang bukan ahli tajwid, mengajar tajwid, mana boleh? Ikhfa tu, belatih apa? Tak ada panggilan. Sebab dia bukan ahli. Bila bukan ahli, itu tempat jadi usah. Sebab dalam hadis ada isyarat, apa dia? Iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Itu sebagai muqaddimah tazkirah dulu, untuk kita dengarkan sebelum pada pergi pada soalan khusus. Dalam hadis bu, iza wussidal amru, satu lapak usnidal amru, apabila di apa dia disandarkan akan sewaktu pekerjaan urusan kepada ila ghairi ahlihi, kepada ia bukan ahli. Orang ni tidak berkeahlian dalam medan ni. Bila kita serahkan urusan kepada yang bukan ahli dalam satu-satu medan kerjaan, dalam hadis kata fantaziris sa'ah, maka tunggulah sa'ah, tunggulah kiamat belah, pecah belah yang berlaku. Betul? Masalah kita nak jadi pula anggota-anggota. Ini kita nak jadi bahagian dalam anggota masjid ni, kita nak jadi bahagian bendahari masalah. Tapi kita tak mahir dalam cara kesipan ini, tak amanah, mana boleh? Bukan ahli. Begitulah kita nak latih jawatan apa-apa, bila bukan ahli dalam medan, dia rusak. Orang nak jadi gemala, tak pandai cara mengenai sifat hal binatang, rusak. Begitulah cocok tanam pun, dia kurang minat medan tu, kita latih dia, jadi rusak. Itu tengok urusan dunia. Apa kata urusan agama lebih utama lagi. Sebab tu tiap-tiap satu ilmu dia ada istilah dia. Nak mengaji usuluddin, kita kena faham istilah dia. Zat, sifat. Supaya kita mengaji ilmu tajwid, huruf dan sifatnya. Sifat sebut juga, sifat bagi huruf. Dal apa sifatnya di antara? Sifat dia. Begitu juga kita mengaji usul kena-kena. Zat apa? Sifat apa? Zat pula ada berjirim, ada pula zat yang tidak berjirim. Kena kenal dulu apa jirim. Bila kenal satu-satu-satu, baru boleh kita membezakan. Satu kalimah, maujud, hadis, alam. Itu perlu kita mengaji dulu satu-satu-satu di segi lughah dan di segi istilah. Bila sewaktu ia bersifat dengan ada, sifat itu panggil yang, sewaktu itu panggil yang ada. Yang ada itulah panggillah Arab panggil maujud. Yang ada panggil maujud.
Maka yang ada tu, ada pula yang ada bahasa bertepat, ada pula yang ada bukan bahasa bertempat. Maka maujud yang bertempat itulah panggilnya maujud yang baharu, ataupun dengan kata lain jirim. Dia ada kait lagi, maujud yang ada yang bertempat, ada bagi dua pula, ada bertempat dengan sendiri, yakni dengan tidak menumpang ada di yang lain, maka itu panggil maujud yang jirim namanya. Apabila yang ada tapi bahasa tak bertempat, itu orang panggil, orang panggil apa dia? Maujud lagi, nak tengok lagi, yang tak bertempat dengan bawa diri sendiri, panggil maujud tu zat. Bila zat pula, ada yang berkait dengan tempat, ada pula tidak bertempat. Bila yang bertempat, tambah nama pula jirim. Baik. Apabila ke situ, apabila zat itu ialah berjirim, mesti bertempat. Yang main selalu lah. Maujud, jika bawa diri sendiri, panggil zat. Jika maujud itu bahasa menumpang yang lain, panggilnya sifat. Maka maujud tu jika ia tu bertempat, panggil jirim. Jika maujud zat tu yang tak bertempat, panggil zat saja, tak boleh panggil berjirim. Bila sakut dengan berjirim, mesti bertempat. Zat yang berjirim mesti bertempat. Bila mesti bertempat, baru tanya di mana. Baru dia tu buat soalan, di mana, sebab dia maujud ia bertempat, baru tanya di mana. Manakala kita mengaji Allah, apa Allah? Nama bagi Tuhan. Maka Tuhan tu zat ke sifat? Zat. Bila zat, maujud yang ada. Bila yang ada, bukan semua yang ada tu bertempat. Bila yang ada itu tak bertempat, zat saja. Bila yang ada itu bertempat, serta bawa diri, panggil jirim tamanya. Bila jirim, mestilah bertempat. Bila bertempat, sah lalu tanya di mana, di mana, di mana tempat tinggalnya. Tanyalah. Bila Allah ini zat yang bukan jirim, tak sah kita nak tanya di mana lagi dah. Tanya di mana tu dia salah dah. Itulah, kalau kita nak contoh dengan huruf hijaiyah, agak kita ambil contohlah tiga huruf tu. Jim, ha, kha. Kita ambil tiga huruf tu. Jim, ha, kha. Walaupun huruf yang sama, kalau tulis Quran awal-awal tulis dulu, dia tulis huruf sama serupa je. Tak ada lagi titik apa, tak ada. Apabila untuk nak membezakan, maka ditambahkan titik. Titik di bawah jim ada titik. Bila ada titik, tanya di mana titiknya? Dia jawab, di mana titik jim? Di bawah. Bawah pada apa? Bawah pada huruf jim tu lah. Kha juga bertitik, ada titik. Tanya di mana titiknya? Di atas pada hurufnya. Manakala ha, ada titik tak? Tak ada. Apabila tak ada titik, tanya di mana? Boleh tak? Salah. Tanya yang kedua tu salah dah. Tanya yang pertama, ha, ada titik tak? Kita jawab, ha, tak ada titik. Data-data tanya, di mana? Betul tak tanya di mana tu? Lepas nak jawab, lagi tak betul. Dah tak tanya ni, tak betul dah tu. Dia salah ditanya tu dah. Kalau jim ada titik dah, ada titiknya. Tanya, di mana? Sebab titik ada, di mana titik? Di atas. Di bawah. Banyak nama dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim kan. Al-Malik, Al-Quddus. Banyak nama dia. Siapa ada tawarid 99. Bukan yang tu je, ada lagi. Cuma riwayat tu sebanyak tu, ada riwayat lain lagi. Lalu tu kita menamakan kita dengan Abdu, Abdu. Tak kala nama Allah Ar-Rahman, kita Abdul Rahman. Al-Ghani, kita Abdul Ghani. Jadi oleh ia demikian, kita letak Abdul Manah itu kurang elok. Sebab Al-Manat bukan nama Allah, bukan nama Tuhan.
Abdul Manaf tu kurang elok, tak Manaf saja. Juga Al-Muttalib bukan nama Allah. Nah, kita letak Abdul Muttalib kurang elok. Ha, maka seelok kita, kalau salah kita letak Abdul Muttalib, masa dulu kita belum tahu. Bila kita belajar, oh kita tukarlah. Tapi tukar tu nak supaya tak lari jauh daripada asal, kita letak Abdul Malik. Ah, ha, tak apa. Dekat-dekat dah tu. Nah, itu sebab apa? Sebab kita nak menghambakan di segi nama pun, kita nak menghambakan kepada Allah. Lalu tu Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir, nah, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, kita menghambakan. Selain pada diri kita ni hamba dia, segi nama pun nak menghambakan kepada dia. Kan? Haa, baik. Jadi, apabila kita faham tadi, soalan yang dibetangkan tadi, bab hukum jadi mudah hukum lah tu. Dia jadi masalah ni hukum sangat. Kau tu hukum, kau ni hukum. Ya mudah jadi. Kita beri terang tu. Dia terang tak payah kita hukum lah. Hukum sendiri dia tu baik lagi. Nah, sebab saat ni lah. Nah, bila kita buat contoh kata, bila disoal, ha, berapa orang ada anak? Belum, tak dapat lah. Bila tak dapat, tak tanya dah berapa orang. Dapat anak dah? Belum. Ha, belum, tak pernah, tak perlu kita tanya lagi berapa orang. Begitu juga bila tahu kata barang tu tak ada, nah, tak perlu kita tanya di mana. Nah, ha. Adapun Allah, nama bagi zat. Zat tu ada. Artinya Allah itu ada. Sebab tu pun kata, Allah tu maujud, yang ada. Ada Allah itu wujud yang zati. Ada apa wujud kita ni? Wujud yang aridi. Baru ada kita sebab Allah mengada, timbullah kita ni ada. Ada apa ada Allah? Zatiyun. Dengan makna wujud Allah la li'illatin, bukan kerana sesuatu. Ada apa ada kita? Kerana Allah mengada. Ha, ni apa ada macam ni? Ada aridi. Ada apa ada Allah? La li'illatin. Itu panggil wujud zati. Ha, itu panggil kata bersalahan Allah bagi baharu pada segala sifat. Nah, ha, begitu juga Allah itu nama bagi zat yang bersifat dengan apa dia? Dengan la awwaliyata lahu, yang panggil qidam sedia, dengan mana tidak ada permulaan baginya. Ha, bila tidak ada permulaan, kita nak tanya ni kata apa dia? Perkala, mankala, bila, dia tak boleh, dia tidak bersangkut dengan permulaan. Ada apa kita ni kerana bersangkut dengan ada permulaan, boleh tanya bila. Kalau kita kata hang main perkala, sini cakap macam tu tak? Cakap ada lagi tu. Eh, cakap juga. Hang-hang tu anak engkau lah. Daripada arah anta. Ant. Ha, apa kita tak bunyi ta, bunyi an saja. Lepas tu lorah Melayu kita tu, a dengan ha tu dia ada silih berganti dua tu. Tengok ayam, setengah ada kapur panggil hayam. Anjing, setengah kapur panggil anjing. Huduh, ada setengah kapur panggil huduh. Ha, jadi a dengan ha ni dia ada tukar. Begitu juga arak. Araka. Ada juga harak cakap haraka. Asal araka, haraka. Anjing, hanying. Ayam, hayam. Huduh, uduh. Ha, maka begitulah. Anta, jadi hang. Lurah Kedah panggil hang. Hang. Hang, lepas tu dia terlalu lurah dia tu pendek. Mari jadi mai. Itu tak? Asal dia mari, mari, lepas tu jadi mari, buang jadi mai. Rengkahnya, hang, mai. Haa, macam situ. Lepas tu, perkala. Hang, mai, perkala. Pah, orang petani dia tak faham lagi bahasa, dia mula-mula main Kedah. Orang Kedah tanya, hang, mai, perkala. Dia tak ada, bukan mai, perkala, mari, berserah. Ah, dia tak faham bahasa perkala tu. Nah, jadi dia ada beza perkala dengan bila kan. Kalau bila tu hak lagi akan. Ha, nak balik bila? Esok ke lusa ke tu bila? Bila mari ni nak tanya mari tu dah
kemarin ke kemarin dulu ke? Hang mari perkala mana kemarin baru tu nak balik bila esok. Nah, ha itu pada asal luahnya begitu. Jadi ini apa yang bahasa ni satu perkara kita kena halusi segi bahasa baru kita faham dalam kaedah. Nak tafsir ayat, nak tafsir hadis, nak syarah kena faham lurah dulu. Ha, bila faham lurah, satu perkataan mempunyai beberapa makna. Dia panggil mustarak. Ha, bila faham beberapa makna, sebut satu perkataan, satu makna, satu dua. Makna yang pertama tidak sah. Makna yang kedua sah. Ha ni apa yang katanya? Hak makna yang zahir tu bukan murah. Mana jaga situ dulu. Jadi macam tadi, mana Allah Taala kata mencucilah oleh kedua kamu akan rumah aku. Ha kita mengaji bahas lurah dulu. Rumah-rumah ni tempat duduk, tempat tinggal. Kalau ni sebah rumah Abdullah, rumah Khalid tak ada apalah. Tapi bila idafah pada Allah, rumah Allah, adakah kita nak kata rumah tu tempat duduk bagi Allah? Ha ini mana tu bukan murah. Tapi oleh kerana ayat tu tidak mengeliru, tak payah huraian. Bila lagi sebut istawa alal arsh, tak apa lagi hak Arab. Tapi bila salin ke Melayu, sebab tu kalau kita baca ayat tu, kita tak faham dari awal lagi, maka tak ada keliru. Sebab tu senang bagi kita baca Quran tak faham ayat tu. Tapi faham sebuah salah sebut dulu. Kalau tak faham langsung senang. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayami thumma istawa 'alal 'arsy. Kita ada suara dengan terjewit apa? Senang baca ayat sedap je. Nah, merdu je baca. Tak ada arti-arti apa? Saya tak faham arti. Senang. Apabila lagi mengerti tu, ha? Ha, hadis sebab tu nak adil dalam mengertikan. Kita nak erti makna nak saling daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, ke orang putih, ke Cina, Siam, Melayu, ke mesti kena tengok dulu tafsiran Arab ke Arab tu. Tu panggil lurah. Lapat istawa dalam lurah Arab bermakna istaqarra. Satu bermakna jalasa. Dan ada pula dengan makna apa dia irtafa'a. Ada pula makna ala. Ada pula segi lurah istaula. Ha itu dia. Maka kita nak saling tengok. Kalau ditafsir kata istawa ai istaqarra jalasa, baru kita saling arti duduk tetap ia. Ha maka tak ada al-sunnah tafsir begitu. Ha al-sunnah tafsirnya bila kata istawa ayala, hak banyak kata tafsir istiwa ayyaliqu bihi ta'ala. Itu dia nak jaga dah tu. Nak jaga noh. Hak makna zahir istawa ditafsir mana istaqarra tu bukan dikhanaki. Bahawa kita tidak hurai situ pakai terjumah selalu. Bila terjumah, kama dia duduk ia Allah atas arah. Ha tu. Oi, Tuhan duduk atas arah. Ha tu jadi mari lalu. Keliru. Lepas tu tempat kita tak ada nak kira, tak ada nak apanya. Bila kata, ini ayat Allah ni. Allah kata sendiri, siapa tak percaya dengan ayat Allah rupa. Ha, jadi kita pening selalu. Ha, tu yang bertinak situ. Ini Allah ayat sendiri. Kalau kita nak kata lagu lain, nama kita tidak ubah ayat. Hanya punya kata ubah ayat. Pening kita orang awam. Nak tanya tak pandai. Nah, tapi tak nampak. Tak faham. Nak tanya, nak mesyikir tak pandai. Ini jadi keliru. Sebab tu haram di atas orang yang mengelirukan akhir orang awam. Nah, nengok orang dulu. Itu maknanya, tu satu lurah istawa dengan mana istaqarra. Tu artinya tetap. Macam kita tetap. Istawa jalasa, duduk. Bila capur dua tu istaqarra wa jalasa, duduk tetap. Ha, duduk tetap ini, hak ni makna ni tu bukan yang dikehendaki. Bukan yang dikehendaki. Seperti kita ada misalnya, kita bawa barang nak pergi hadiah pada orang-orang mulia, orang besar. Kita panggil apa dia? Barang yang kita bawa dia panggil apa? Melayu sini panggil apa?
Kalau orang petani ada juga panggil buah tangan. Buah tangan. Ini ada bawa buah tangan sikit ni. Kadang-kadang musim ni durian, bawa durian lagi. Musim rambutan ke apa bawa. Apa sajalah bawa-bawa. Sama adanya buahan ke pakaian ke bawa. Ni ada bawa, ada bawa buah tangan sikit ni. Kita faham macam mana? Adakah faham tangan tu berbuah? Ha, tu zuhir begitu kan? Kalau dia kata, oh tangan membuah eh. Ha, tapi hak tu bukan zuhir kalau nak faham gitu. Kanak-kanak boleh jadi tak faham ajak lagi. Ha, ni bawa buah tangan. Ha, tangan ayah buah? Ha, dia kata, hai bukan begitu nak. Ni panggilan kita panggil bila bawa sesuatu nak pergi hadiah apa. Panggil kata ini panggil buah tangan. Bukan tangan berbuah macam pokok durian. Oh, hantu dia faham. Tu mana ayat tak az-zahir tu bukan murah. Ha, ni begitulah bila sebut. Kemudian istawa alal ars. Lalu ulama kata makna zahir laisa bimuradin. Tu ahli sunnah. Makna hak zahir bukan jadi kanak-ki. Ha, itu. Ha, sebab apa? Sebab kembali pada tadi, Allah itu siapa? Allah itu nama bagi zat Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Ha, zat yang laisa kamitslihi syai, yang tidak serupa. Ha, apa dia? Yang tidak ada seumpamanya, suatu pun tidak ada serupa dengannya. Ha, bila faham situ, pengen nampak menggambarkan seperti namanya serupa. Mustahil atas Allah. Ha, saya pak situ dulu. Lepas tu apakah makna dikhanakki? Ha, barulah hurai. Ha, yang dikhanakkinya kalau ada keliru ke tak ada keliru cukup. Hak makna zuhir bukan khanak. Nah, nah. Apa tu apa maknanya dikhanakki? Banyak lagi lain maknanya. Ha, setengah tafsir. Istawa alal ay ala. Ala bahasa kita apa? Ha, maha tinggi. Tertinggi ia. Ha, ta'ala. Irtafa'a. Makna tertinggi juga. Ha, lepas tu kita selalu sebut di ayat kursi tu. Akhir sekali. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Cuba arti. Dan ia Allah. Yang tidak jadi berat akan Allah. Oleh dia jaga akan langit bumi sebesar-besar tu. Tidak memberatkan Allah. Wa la ya'uduhu. Tidak memberat akannya akan Allah oleh hifzuhuma, oleh menjaga ke langit bumi besar. Tak ada berat. Bukan kita ni daripada bila kerja berat kita ni. Tanggungan berat. Ha, kita dah ada berat ingat, berat ingat. Tak kala itu takutnya sekor begitu duk jaga langit bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan tidaklah memberat akan Allah oleh jaga ke langit bumi itu. Wahuwa. Dan ia Allah. Al-Aliyu. Yang maha tinggi. Lagi Al-Azim. Yang maha besar. Ha, main mengaji apa tinggi, apa besar. Mengaji lurah. Ha, maka tinggi. Dia ada tinggi makna jihad. Besar. Ada besar makna banyak juzuk. Tengok kita ni. Badan besar. Ha, ini besar apa? Ini besar juzuk. Nah, bila juzuk kita tu banyak, lahir sifatnya besar. Bila juzuk tu sikit, panggil kecil. Arti kecil besar dalam arti sedikit juzuk dia banyak juzuk. Itu bukan dikhanaki kerana sangkut dengan zat yang berjirim tu. Zat makhluk, zat bahru, zat alam tu. Nah, apa itu? Allah maha tinggi. Ha, bukan tinggi berjihad kerana jihad sangkut dengan zat yang berjirim tadi. Bila zat tu berjirim, mesti bertempat, mesti berjihad. Ha, itulah tanya, di mana? Ha, di mana? Ha, tanyalah. Nah, apabila zat tu bukan jirim, dia tak bersangkut dengan dengan tempat. Bila tak sangkut tempat, tak sah lah nak tanya, di mana? Ha, maka Allah Ta'ala kata, wa huwal ali. Dan ia Allah yang maha tinggi. Tinggi apa? Ha, tu ulama ahli sunnah tafsir, uluwul majdi wal manzilah ataupun uluwul makanah. Bahasa kita apa dia? Tinggi Allah maha tinggi, tinggi mentabak, tinggi kemuliaan. Ha, sama kita dah panggil sama. Dia tu mengaji tinggi tu.
Hingga di akhir apa di zaman kita ini bila orang mengaji tinggi beri satu panggilan apa orang mengaji tinggi ni? Pakat apa panggil? Lah ni panggil apa bila orang mengaji tinggi pengajiannya? Pakat dia apa panggil? Ha, PhD. Ha, tengok tu beri nama gelaran zaman kita PhD. Maka PhD ni apa ni? Ni beri gelaran kepada orang yang tinggi-tinggi pengajian. Bukan tinggi jihad. Nanti kata bila sebut tinggi bukan satu makna je. Tinggi ada tinggi jihad, tinggi zat. Nah, kalau pokok tinggi, bukit tinggi, langit tinggi, itu yang panggil tinggi zat yang berjiring sah berpihak. Ha, tinggi sebelah atas. Kalau sebelah melentang gitu, kita tak panggil tinggi pula. Panggil apa? Ha, ini macam kayu begini. Semasa duk masa dia duk teracang gitu, tercokong begitu, kita panggil tinggi. Tapi cuba kita perubahkan lentang di atas bumi. Panggil apa? Panggil tinggi tak? Panggil apa pula? Panjang. Ha, dua kalimah yang satu makna je. Cuma nisbah. Kalau ketika berdiri betul begitu, oi panjang kayu ni, tinggi kayu ni, panggil tinggi kan? Bila kita ha perubah gitu, tak panggil oi tinggi kayu ni, tak. Panjang kayu ni. Ha. Nah. Ular, oh tinggi ular ni, cakap tak begitu. Tak. Panjang ular ni. Ha, tapi bila dia buat gini, oh tinggi dia. Ha, tu. Ini bahasa kita. Maka tinggi itu sangkut dengan tinggi mana panjang juzuknya. Itu bukan murah. Allah Maha tinggi. Tinggi pangkat kemuliaan. Sah maknanya. Wa huwal ali, dan ia Allah yang Maha tinggi. Al-Azim yang Maha besar. Besar apa? Pangkat. Tengok, sultan, raja, agung, tinggi pangkatnya. Nah, besar pangkatnya. Ha, itu bukan arti setiap sebut besar je lah juzuk. Jadi Allah Maha besar, kita dah kata Allah Akbar. Allah yang Maha besar, Allah lebih besar. Adakah kita waham besar zatnya, besar mana besar juzuk? Tidak. Itu kata hak zuhir bukan murah. Bila kata besar makna besar pangkat, kemuliaan, ketinggian pangkat, sah. Ha, maka summa istawa 'alal 'arsy, kama dia tertinggi ya Allah atas arah. Kama dia Allah ni tertinggi, tinggi kemuliaan pangkat. Bapa gini sebah dengan arah, kerana makhluk yang paling atas sekali arah. Bumi kita maklum dah, bila kita berjalan bumi pula di bawah kita dah pijak dia. Sekali lagi kita masuk dalam perut dia pula. Ha, lalu kita tak bijak dia, tinggi kita masalah. Ha, bila bukit, ha, tinggi lagi. Naik pada atas awan, naik lagi langit, ha, atas. Atas pada yang pertama, yang kedua sampai pada yang ketujuh. Bila yang ketujuh, ada lagi makhluk yang atas lagi. Kursi. Ada lagi makhluk atas pada kursi. Ars. Lepas tu, ada lagi atas pada arah tu makhluk yang tinggi. Tak ada. Makhluk yang tertinggi sekali ialah arah. Bila kata Allah Maha tinggi, walaupun arah tu sah kita kata Maha tinggi mulia, Maha tinggi jihad, sah. Tapi Allah tertinggi atas arah, mana setinggi-tinggi arah Allah tinggi lagi. Ha, tinggi arah, tinggi jihad, sah. Allah Maha tinggi, arah tinggi, Allah tinggi lagi. Nak kata tinggi, tinggi mana jihad? Ai tak sah. Sebab apa? Sebab zat Allah ni bukan jirim. Ada zat arah, jirim lagi alam. Allah Rabbil Alamin. Apa mana alam? Setiap yang ada selain pada Allah semua panggil alam. Jadi daripada aras ke parah semua panggil alamin. Ma'alamin semua tu makhluk, kejadian Allah, ciptaan Allah. Allah, Allah pencipta. Bagaimana nak tahu sama? Sebab itulah apabila kita faham di situ, zat Allah itu zat yang maujud. Nah, bila zat, apa makna zat? Setiap yang ada yang berdiri dengan dengan sendiri. Mana yang ada dengan tidak bawa di sendiri panggil zat. Kemudian zat tu ada kalanya
yang bersangkut dengan tempat. Ada kalanya yang tidak bersangkut paut dengan tempat. Ha, maka hak bersangkut dengan tempat panggil zat tu lagi jirim namanya. Ha, kalau zat hak yang tidak berkait dengan tempat, zat semata-mata. Tak boleh kata jirim. Jadi bila nisbah apa apa beza antara zat dan jirim, orang faham dia boleh beza. Beza mana? Umum khusus. Mana umum? Zat umum. Jirim khusus. Tiap-tiap jirim ialah zat. Bukan semua zat itu jirim. Ha, jadi bila soal begitu, kita contoh. Kita ni zat ke apa? Ya, zat. Lagi jirim. Ha, bila zat lagi jirim, sakut dengan tempat. Sakut dengan jihad. Manakala Allah, zat. Bukanlah semua zat tu jirim. Arti Allah zat bukan jirim. Ha, bila bukan jirim, tak sakut dengan tempat. Bila tak sakut dengan tempat, tanya di mana, siapa tanya titik H di mana tadi? Itu lah. Ha, dia salah kita tanya di mana, dia salah lah. Tapi dah tanya juga, biarlah terjawab juga. Tak atas, tak bawah. Pahari keliru. Boleh kau yang ada tak di atas, tak? Ha, ni tempat silap. Mana yang ada terjemah daripada maujud? Maujud terlebih umum daripada jirim. Pahak kata apa? Setiap yang ada mesti bertepat, itu salah dalam kaedah. Cakap lagu tu dia panggil salah, dah susun kata lagu tu. Kalau yang mengaji mantik, dia panggil qadiyah kubra yang salah tu. Ya kalau kata gini tak apa. Setiap makhluk, setiap baharu, setiap yang baru mesti bertepat. Ah, itu okey. Kalau kata setiap yang ada mesti bertepat, itu salah. Ah, itu nak pada yang mengaji kaedah tu. Dia baru tak mengaji, bahasa ya dah tu. Bahasa sepas sama dah lah. Setiap yang baru mesti tepat. Itu okey. Setiap yang ada mesti tepat. Ini salah. Di mana salah tak salah? Perkata yang ada. Yang ada jumlah pada Arab maujud. Perkata maujud dia umum. Melengkapi yang baru, melengkapi yang qadim. Sebab Allah takkan maujud. Allah maujud yang ada. Kita baru pun yang maujud. Ha, maujud ni umum. Berkata maujud yang ada. Melengkapi zat Allah. Melengkapi zat baru. Sebab tu kalau kata setiap yang baru mesti bertempat. Ha, tu betul tu. Tak terima yang baru tidak bertempat. Ha, tu betul tu. Tapi kalau kata setiap yang ada mesti bertempat, itu salah. Sebab umum dia panggil. Ha, sebab tu bila kata setiap yang ada mesti bertepat, Allah tak kaya yang ada. Yang ada. Ha, setiap yang ada mesti bertepat, berarti Allah mesti bertepat. Ha, ini tepat silap ni. Kalau yang mengaji panggil qadiyah kubra yang fasidah. Ha, bagi tu tak mengaji dalam dia tu kan? Ha, ini keliru ni. Ha, yang ha. Ha, lepas tu bila faham gitu, kembalilah pada tadi. Ha, mana tadi? Soal tadi. Ha, ni tanya hukum tadi tu. Macam kena hukum je orang ni. Bumpai hukum semacam. Ha, tak ada kerti malah hukum dah. Kafir. Ha, ni timur tak ada tak ada lekat lah orang mu'min yang kafir be. Ha, jangan mudah kita pergi ke situ. Ingat ahli sunnah dia tidak guna kekasaran. Nah, dia tidak hukum begitu. Dia tidak mengkufurkan ahli kiblat. Cuma dia mengatakan apa? Ini sesat dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Ya sesat jalan ni bukan mesti kufur. Ni jalan ahli sunnah yang dipesankan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Seperti kita nak mari di sini. Pakai gejala straight. Siapa cabang masuk ke sini, simpang ke sini pun kita pakai straight. Dia panggil apa? Sesat. Bukan mana sesat tu jatuh jalan. No. Tak jalan tapi dah sesat atas jalan. Tapi tak kena dengan nak mari di sini. Oi dah terlepas. Haa gitu. Boleh panggil sesat lah kita ni. Tapi bila kita sedar kata kita sesat ataupun sesat ataupun silap, kita potong balik. Ada masalah. Ada. Tapi kalau tak sedar kata sesat, orang jaga kata kita sesat. Eh, jaga kata sesat. Tak ada sesat. Hanggi. Pergi lagi, pergi lagi. Tak jumpa cari. Itu. Itu yang panggil apa? Sesat jalan. Sesat di atas jalan.
ayat Quran tu ayat Quran tapi sesat dari jalan ahli sunnah kita. Jangan mudah kupu tak kupu. Jangan. Ya kupu ni begini. Orang iktikad Allah tak ada. Ah, tu kupu. Tak ada kena ada hukum. Bukan mukmin lah. Tuhan ada ke tak ada? Tak ada. Ah, tu bukan orang mukmin. Ataupun Tuhan ada sedia ke baru? Baru. Ah, tu bukan orang mukmin. Sebab tu wajib kita ketik wujud kidam bakar tu. Ah, Tuhan ada? Ada serupa dengan baru. Ah, zat jirin, Allah jirin. Tak ada orang mukmin muslim itikad begitu. Jadi bila orang mukmin itikad Tuhan ada, ya, okey. Dalil alam ini menunjuk kata kita ada Tuhan. Ah, betul. Tuhan adanya sedia, tidak ada permulaan. Kenapa ada permulaan panggil yang baharu? Siapa yang iktikad Tuhan baharu itu salah kupur, tak nanti dah hukumlah. Maka orang mukmin tak ada macam tu. Sebab kalau lagu tu bukan mukmin dari awal lagi, kan? Ah, ha, terus lagi. Ha, Allah yang ada itu bersalahan bagi sekalian yang baharu, semua iktikad begitu. Tak serupa Allah bagi sekalian baharu. Ha, tapi tempat jadi sesat jalan tu mana? Tak serupa Tuhan bagi sekalian baharu. Itu betul. Sama tu. Ahli sunnah begitu. Tetapi tempat sesat jalan di mana? Ahli sunnah kata Allah bersalahan bagi sekalian makhluk, sekalian baharu. Dengan bahawa tidak serupa bagi sekalian baharu. Kerana baharu ini zat yang berjiring. Ha? Ha, sifat yang ada permulaan. Itu baharu. Allah tidak berjiring. Itu panggil tak serupa. Kalau kata Allah bersalahan bagi sekalian baharu. Sebab baharu ini berjiring. Zat berjiring. Tiba-tiba Tuhan berjiring juga. Dia panggil serupa ke tak serupa? Serupa. Tadi awak kata tak serupa. Ha, betul situ. Mari silat cabai di akhir. Silat sipan depan. Tengok tidur ayat tu. 200 kilometer. 100 meter. Ha, apa dia? Sipan ke kanan. Kita sipan kiri. Ha, panggil salah tak salah? Ha, itu je. Apa tu? Oh, potong balik silap. Oh, tahu cabang pusing balik. Ah, ha, tak apa. Lagi semula pula. Tak mula pula. Ah, ha, 20 kilometer ke kanan, kemudian ke kiri. Ya dua tu ya, kiri kanan tak ada ke lain. Tapi masa kita nak buat lesen dulu kan. Lesen dia tanya, mau berjalan daripada Kuala Lumpur sampai balik sini berapa kali sipang? Orang bijak dua ya. Mana dua? Kanan satu, kiri satu. Tu je kanan kiri, kanan kiri. Oh betul pun ni bijak ni. Kalau kita tak ingat ni dari Kuala Lumpur berapa sipan, oi tak ingat. Ha, saya tak faham tu bodoh orang panggil. Orang cerdik dua je. Oi dua aja sejak daripada Kuala Lumpur sini. Ya dua. Mana dua? Kanan satu, kiri satu. Ya betul punya. Kan? Ha, orang buat masalah pula. Kalau kamu pemandu kereta, ini lembu, ini ayam. Ha, nak jejak yang mana? Ah, kita kata jejak ayam. Ha, kecil sikit lah. Nak tak bahaya. Ha, kata tak betul. Nak jejak berik. Ha, oi, bijak tu. Ha, ni. Orang panggil rupa masalah teka. Tapi teka ada makna. Teka tapi ada makna. Nah, jejak ayam salah. Jejak lembu lagi salah. Jejak berik baru tu. Oh, Masya Allah. Tu nak bagi contoh. Nah, hang begitu dalam kita mengaji. Ha, Allah itu bersalahan bagi sekalian makhluk sekalian baharu. Kita kena kenal baharu tak apa. Sebab telah dia kata tafakkaru fil khalqi, berfikirlah kamu tentang makhluk. Kejadian Allah dalil menunjuk kata Allah ada maha esa, mengena fikir di makhluk. Wala tafakkaru fil khalqi fil khaliqi, dan jangan kamu berfikir tentang khalik. Jangan fikir. Orang nak tanya Tuhan di mana, duk fikir tentang Tuhan tu. Eh, salah situ. Larang, kita dilarang berfikir tentang Tuhan. Kita kena fikir tentang kejadian Tuhan. Yang menunjuk kata ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha esa, yang bersalahan. Kita tidak fikir Tuhan. Fikir Tuhan tu tanya di mana tu. Ha, nah, itu dia panggil salah, dia fikirlah dia sebut. Sebab inilah kalau kita kata orang pandai sungguh. Kita nak ikut Quran hadis. Kan Quran hadis-hadis tersebut tu. Jangan kamu fikir tentang Tuhan yang menjadikan. Kamu fikir tentang makhluk kejadian Tuhan. Fa innakum la taqdiruna qadrahu. Karena kamu tak kuasa nak dapat menghengahkan, tak meliputi
Dia nak fikir Tuhan bagaimana, Tuhan macam mana, Tuhan di mana. Ini salah. Sahabat, jangan kamu fikir. Fikir makhluk. Apakah makhluk? Ha, daripada mana? Apa? Di mana? Ha, itu fikir makhluk. Semua itu tak tepat, tak berjihak. Ha, tak ada nak tanya lah di mana. Tak tanya lah. Bagi misal contoh tadi tu lah. Terkenal dah hal ni tidak ada titik. Bila tidak ada titik, tak ditanyalah di mana, di mana. Tanya tu salah. Tapi kalau tanya juga, jawab boleh. Jawab mana? Tak di atas, tak di bawah. Ha, Allah itu tak bertempat. Bila tak tepat, tanya di mana tak boleh. Bila tanya juga, di mana? Ha, tidak, di mana? Di atas? Tidak. Di bawah? Tidak. Ha? Tidak. Titik di atas, di bawah? Di dalam. Dalam ha? Tak ada. Di luar? Tak. Sebab dia tak ada titik. Itu dia. Ini pun sebab dia tak bertempat. Bila tak bertempat, nak tanya di mana? Salah. Nah, tanya juga tak di mana-mana. Tanya di mana ni sangkut dengan tempat. Lepas bila kita faham situ, baru mari dia mau hanu hadis ada anu hanu ayat. Tak apa ni panggil ayat mutasyabihat. Ni hadis mutasyabihat. Jangan kita berpegang dengan zahirnya. Berpegang dengan zahir itulah satu sebab bagi sesat. Tujuh sebab yang menyebabkan jadi sesat daripada jalanan al-sunnah. Antaranya at-tamassuk fi zawahiril mutasyabihat, fi zawahiril ahadis mutasyabihat, pada zawahir al-ayatil mutasyabihat. Berpegang dengan zahir ayat mutasyabihat dan berpegang dengan zahir ni maknanya zahir bagi hadis mutasyabihat. Itu punca daripada sebab bagi sesat. Tengok hadis, hadis pula hadis mutasyabihat setengah pada hadis. Allah Ta'ala kata nak rayak kelebihan orang sakit serta dengan sobat. Bila dia jatuh sakit, jatuh keuzuran, dia sobat. Nak rayak mulianya orang tu sakit. Siapa Allah Ta'ala ambilkan sakit tu basuh ke dia sendiri. Hadis Kudusi. Dia kata, inni maridtu falam ta'udni. Nah, bahasa kita apa? Sesungguhnya aku. Dia kata, ya bena Adam. Hei anak Adam. Inni maridtu, sesungguhnya aku, aku sakit. Falam ta'udni, maka engkau tidak menziarahi aku. Aku sakit, mu tak melawat aku. Aku tu siapa? Allah. Hai anak Adam, dia panggil hadis Kudusi. Bila hadis Kudusi, mana dia hikayat perkataan Allah Ta'ala, tapi bukan ayat Quran. Dia panggil hadis Kudusi. Tuhan kata, hai anak Adam, sungguhnya aku, aku sakit, tidak ziarah aku. Apa boleh kita nak kata, ha, Tuhan pun sakit juga, tapi sakit yang layak dengan Tuhan. Boleh tak? Yang begitu. Maka ini cakap apa lagu ni? Ini nak rayak balarahnya. Balarah apa? Nak menterikkan kita orang sakit, redolah dengan qada Allah. Sobalah di atas kesakitan. Di samping kita ikhtiar usaha perubat, itu tidak ada salah. Sarana membenarkan kita dibolehkan mengubat. Tapi kita sobal dan redha, itu kelebihan. Siapa Allah kata hamba dia sakit, dia akan kata aku sakit, muntak ziarah aku. Maka balik anak Adam tanya, wahai Tuhan sekalian alam, bagaimana aku nak ziarah engkau sedangkan engkau Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Maka Tuhan kata pula, tidak kamu tahu hambaku itu sakit? Kalau mungkin ziarah dia, mendapat kelebihannya kerana kemuliaan dia tu redha sobat. Oh, muraknya, hai anak Adam, seorang hambaku tu sakit. Bila dia sakit, dia sobat di atas kesakitan yang aku takdir tah dia. Itu kelebihan besar pahala di sisi dia. Mungkin ziarah dia, kelebihan tu siapa? Kelebihan tu siapa kamu? Jadi dia sakit seolah-olah aku sakit. Tu, bila kita mengaji kaedah. Contoh macam ni lah. Macam kita selaku ayah. Bila anak kita jatuh kemalangan, walaupun kita sihat, tapi bila anak jatuh kemalangan berlaku sakit, tak kita bapak pun turut sakit juga. Anak jatuh kesusahan, tak kita bapak jadi susah juga. Tu seolah-olah kata, anak susah, susah pakai kita sendiri. Seolah-olah kita sendirilah susahnya. Ini cara cakap balarah. Kalau pakai zuhir, salahlah Tuhan sakit. Itu kata zuhir bukan murah. Dan juga kita dah baca surah sajadah tu. Inna nasinakum.
fazuqu azab bima kuntum ta'malun. Apa dah? Inna nasinakum fazuqul azab bima kuntum. Kita dah ada surah sajdah tu. Allah Ta'ala kata kan, jadi kamu lupa kata hari akhirat, maka kami pun lupalah kamu. Allah pun sifat terlupa juga. Ini salah semua tu. Bahkan Zuhir. Sedangkan Allah Ta'ala kata, inna nasinakum fazuqul azab bima kuntum. Ya tak temari ayat sikit. Apa dah? Cepat-cepat imam dia. Ada umi sikit pada inna nasinakum dah. Allah. Kalau ya tak mari. Surah Sajdah tu hawa selalu duk baca terus. tu dia. siapa dia yang cuba-cuba sebut sikit. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Tu leh. Fazuqu tu hak kata kau orang kufur. Maka kamu rasalah bima nasitum, dengan sebab kamu tu lupa masa duduk tak ada niat hari tu melupakan. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, melupa tak ada niat katamu akan bertemu hari akhirat. Yang ni mu tak percaya kata ada akhirat. Hari ni mu rasalah. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Akhirat esok Allah Ta'ala kata, hai orang kufur, mu rasalah hari ni dengan sebab masa mu duduk di atas dunia dulu tu mu lupakan menemui hari ni. Yang ni mu tidak percaya, bukan terlupa. Kalau terlupa betul dia tak salah. Nah, makna apa? Makna kamu tinggal, kamu tidak percaya ni kata hari akhirat ni. Bila kata akhirat, mu tak percaya. Hari ni mu rasalah azab. Sebab apa? Inna nasinakum. Kerana bahasa kami lupakan kamu. Tu makna lupa. Bolehkah kita nak kata Allah pun bersifat dengan terlupa juga, tapi terlupa yang layak dengan Allah? Bolehkah? Sedangkan lupa ni sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan? Kita banyak terlupa ni kurang. Kita nak sangat pada peringatan yang tinggi. Hadis, ahli hadis bila jadi do'ah tak do'ah tu buat tak? Bila terlupa menyebabkan hadis tu do'ah. Sebab rawi tu sifat dengan terlupa. Jadi lupa ni sifat kekurangan mustahiyat Allah. Tiba-tiba Allah sendiri mengatakan, inna nasinakum, sesungguhnya kami lupakan kamu. Maka ulama kata, lupa hak makna zahir tu mustahiyat Allah. Kerana apa makna lupa? Makna tak teringat. Itu sifat kekurangan mustahiyat Allah. Apa Allah Ta'ala kata lupa? Dia panggil itlaq sabak, muraknya musabak. Mana? Bila lupa, ialah tertinggal. Itu dah. Tengok telefon kita letak. Tapi jam tangan tu, cabut ambil wudu. Lepas tu, terlupa. Sebab terlupa tu tinggal. Mata paling tu. Apa? Terlupa jam tangan. Mu tinggal apa? Terlupa. Jadi itlaq tu sabab, murak musabab. Sebab lupa lah tinggal. Makna lagi mana ayat tu? Kami tinggal, kami biarkan kamu dalam neraka. Kami tinggal kamu dalam neraka. Dengan sebab mu hari tu tinggal beriman dengan hari kiamat. Tu makna gitu. Tapi tu saya guna bahasa, kamu lupa hari kiamat, hari ni kami lupakan mu. Tapi muraknya, mu tinggal, mu tak percaya kata hari kiamat berlaku, hari ni kami tinggal mu dalam neraka dengan tidak ampunkan. Murak gitu sah lalu. Kalau pergi pakai zuhir, Allah terlupa juga, tapi terlupa yang sesuai dengan Allah. Jangan, tak boleh terima lah gitu. Sebab tu nak jaga tuan-tuan tu. Ayat semua ayat. Tapi ayat dia ada mutasyabihat, ada muhkamah.
Siapa yang menyatakan? Allah sendiri menyatakan ayat tak ada muhkamah, ada mutasyabihat. Nah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ah, berarti kita kena beringat. Maka setengah pada ayat istawa ni satu ayat mutasyabihat. Kita pakai zuhir, sesat dari jalan ahli sunnah. Tapi sesat sampai setengah mana? Sesat dia ada dekat, sesat dia ada jauh. Tapi sampai pada kufur? Tidak. Bila kufur dia pergi siapa? Ha, Allah tu ha, seperti makhluk pada baharunya. Ada mula. Ha, situ bawa siapa tahap nu. Maka tak ada orang mukmin sampai ke situ. Sebab jangan mudah kita ukur kufur. Kufur jangan mudah. Ha, jadi masalahnya. Nah, itulah. Ha, satu barulah kita sapa ke situ dah. Ha, ada orang tanya tadi adakah hukum kufur? Jangan hukum kufur. Nah, ha, kalau kata ini sesat dari jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ha, tapi hidup sandar kepada ahli sunnah. Ahli sunnah bukan begitu. Ha, ahli sunnah hak mana ayat mutasyabihat makna yang zahir bukan yang dikanaki. Lepas tu apakah makna yang dikanaki? Tu berkhilaf sama ahli sunnah. Setengahnya pakai serahkanlah makna yang dikanaki kepada Allah jua yang tahu. Tapi hak zahir bukan murah. Ha, lepas tu hak jalan satu lagi. Kerana tilik pada zaman yang kelam kabuk, mesti kena guna tafsir. Makna murahnya ialah tinggi, tinggi pangkat kemuliaan. Ha, bukan tinggi tempat dan jihad. Ha, ini lagi lalu. Uluwul makanah la uluwul makan. Uluwul majdi, tinggi kemuliaan. Wal manzilah, pangkat kemuliaan. Ha, tu kalau nak tafsir, tafsir begitu. Kalau tidak, nak serah. Tapi itipaknya hak zuhir bukan dikhanaki. Cepat tadi itulah, bawa buah tangan. Hak zuhir bukan murak tangan, berbuah bukan murak. Ha, nah, tak kala kita bawa dengan tangan, dibansakan kepada tangan. Itu je. Ha, baik. Ha, begitulah setiap ilmu mesti kena faham bahasa lurah dulu. Lepas tu bagi lagi pada istilah-istilah ilmu. Apa tu semua dalam pertanyaan tidak pergi pada masalah khilafiyah dia. Ha, masalah khilafiyah ni masalah khilaf di kalangan ulama. Kita nak royak bentuk kaedah. Jadi semua setiap masalah dia terbit tiga bahagian. Satu masalah al-mujma' alaiha dia bagi. Masalah yang diijma'. Yang kedua masalah al-muttafaq alaiha dia bagi. Ha, satu lagi dia panggil masalah al-mukhtalaf fiha. Ha, tiga tak sunyi pada tiga ni. Masalah yang diijma'. Maka bila katanya diijma', siapa ijma'? Ajma'a yujmi'u ijma'. Asal mana jama'ah-jama'ah tu himpun, kumpul, sepakat, sekata. Sebanyak mana ahli kata satu, tak ada kata yang lain. Kita nak contoh. Ha, kalau usuluddin. Nah, nas daripada ayat, nas daripada hadis, ijma' sekalian ulama Allah itu ada. Bahkan bukan segala ulama muslimin, hatta al-uqala termasuk orang bukan mukmin pun iktikad kata ada maha kuasa. Bukan alam jadi sendiri. Malaikat syir zimatan qalilah saja. Setengah-setengah ba'dul falasifah menafikan tukar. Ha, baik. Bila kita misal dengan cara korak pula. Seperti solat lima waktu. Nah. Nah daripada ayat aqimus solah. Dan daripada hadis buniyal Islam ala khamsin. Bila syahadati an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Wa iqamis solah. Ila akhiril ayat. Ya ila akhir hadis. Lepas tu mari pula ijma'. Semua ulama daripada sahabat, fuqaha, sampai tabi'in, sampai kepada mujtahid, mutlak, tak ada kata lain. Semua kata sembahyang lima waktu ni adalah fardu, wajib, lagi fardu, ain atas setiap orang mukallaf, sama ada lelaki perempuan. Ha, tu ada ke tak di antaranya kata yang lain? Tak ada. Itu panggil mujma'. Ha, bila masalah ijma' gitu, kait sikit lagi. Ya maklum minaddin bidarurah. Masalah ijma' lagi pula orang kenal semuanya secara nyata. Siapa ingkar tu kupung. Sebab kalau orang ingkar, semahya lima waktu tak wajib dah sekarang.
Dulu wajib, sekarang dah dah zaman kemajuan ni. Tu salah tu. Malaikat dia tu jahil makzul. Oh, saya tak tahu. Jangan lain kali jangan kata nah. Dulu mu tak tahu, di maaf. Ni tahu dah ni. Lain kali jangan kata begitu. Satu pula mensenda-senda agama, lagi pula mu ingkar. Tu pai majmu. Ada pula lain pada lima waktu dia pai mukhtalaf fiha. Kilah dah lah. Semayang lain pada lima waktu ada kata semuanya sunat. Semuanya sunat. Tak ada lagi yang wajib. Arti kalau kita sengaja tidak buat semayang sunat lain pada lima waktu, tidak hukum berdosa. Sebab barang itu bukan wajib. Sunat ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Barang yang dijanji dengan beri pahala apabila kerjanya, dan tidak dijanji seksa apabila tinggal. Itu barang sunat. Adakah itifak kata semua sunat? Bukan itifak. Ada kata wajib. Seperti semaya witir. Mazhab Hanafi dan mereka semua pakat kata wajib. Siapa tidak mengerja, sengaja tidak mengerja ke witir, berdosa. Sehingga kalau terus tak solat witir, tak boleh jadi saksi, dikira fasik. Nak jadi saksi nikah ke nak saksi apa, tak boleh. Sebab tak semaya witir. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau orang itikad kata tak wajib, tak boleh hukum kufur. Maka dalam istilah orang Hanafi, wajib dengan fardu lain. Dia panggil apa dia? Hak sembahyang lima waktu ni wajib lagi fardu amalan wa i'tiqadan. Ada pun sembahyang witir wajib amalan la i'tiqadan. Kalau orang itikad kata tak wajib, tak boleh hukum kufur. Tapi semata-mata tak sembahyang witir, berdosa. Itu masalah Hanafi. Itu panggillah. Dan begitu juga solat hari raya. Ada kata wajib, ada kata tak wajib. Itu khilaf tu. Itu panggil masalah. Mukhtalaf fiha. Maka nak panggil khilaf tak khilaf tu, khilaf siapa? Antara ulama. Bila ulama khilaf, rahmat bagi kita orang awam. Tengok. Nasib baiklah tu tak ada ijma' kata witir itu wajib. Cuba ijma'. Kita semensya tak maya witir, haram lah. Semaya duha, tak ada itipak kata wajib. Kalau wajib, siapa tak semaya duha, haram, berdosa. Tapi tak ada. Ini panggil nasib baik kerana ikhtilaf ulama. Demikianlah kita contoh dengan solat. Contoh dengan zakat pun begitulah. Amalan puasa pun begitulah. Tengok khilaf tentang niat puasa. Adanya kata, tak memadai niat, mereka hanya dipermalamkan. Tapi itu niat kena menjatuh waktu malam. Niat pagi tidak sah. Nabi kata memadai niat pagi sama ada fardu dan sunat. Hak yang kita, hak memadai niat pagi hanya dikhusus dengan puasa sunat. Kalau puasa wajib, mesti kena niat di waktu malam. Tengok khilaf. Siapa yang kata masalah khilaf, ya bukan khilaf sama kita. Tak ada i'tibar ulama khilaf, rahmat kita akan mulia. Apakah kita ada bicara ni, apa yang kata, masuk dalam kata, timur buat fitnah. Sebab masalah khilaf kita nak tak boleh, cuma kita faham ini khilaf. Bila khilaf, tenang bagi kita. Cuma kita hurai je lah. Itu masalah khilafiyah. Dalam semua tadi soal apa mengenai dengan doa, masalah apa semua sekali. Bila kata masalah khilaf, alhamdulillah cukup bagi kita. Kita nak buat, okey. Tak mau buat pun, jangan ada tegah orang lain. Pada punca daripada khilaf, semua daripada Quran dan hadis. Kita ingat semasa duduk di Mekah pada satu kali, bila kita naik atas Masjid Haram, masa nak maghrib ada 15 minit lebih kurang. Bila naik, semayah sunat tahiyyatul masjid. Sudah semayah adalah Arab Tunisia. 2-3-4 orang sebelah tu, dia dah tengok semayah. Sudah semayah, dia tanya, kamu semayah apa tu? Ni kami semayang sunat tahiyyatul masjid. Macam mana waktu tahrim? Macam mana waktu tahrim bukan? Lepas solat asar, antara nak maghrib, panggil tahrim bila kita solat asar. Ataupun matahari terbenam, hampir terbenam nak maghrib, itu satu waktu tahrim. Macam mana kamu semayang waktu tahrim? Jawab, waktu tahrim itu selain pada tanah haram Mekah.
bila kita duduk dalam tanah haram 24 jam tidak ada tahrim dikhusus dengan tanah haram. Kalau lain pada tanah haram, itu waktu tahrim. Bila duduk dalam tanah haram, tak ada waktu tahrim. Satu. Ha, lepas tu tingat nampak orang Tunisia biasa jangan mazhab Maliki. Kat solat maghribi kat nun dia pakai mazhab Maliki banyak. Dari segi fiqh. Maka tanya dia, kamu mazhab apa? Dari mana? Dia tanya, kami dari Tunisia. Masya-Allah. Mazhab tahu dah tu mazhab Maliki. Kamu mazhab apa? Kami mazhab Maliki. Oh, kami mazhab Syafi'i. Masya-Allah, masya-Allah. Ya tengok orang mengaji. Ya lurut dah tahun. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah, kullu minal Quran wal hadis. Ya sedap dengar tu. Semua Quran hadis semuanya masya-Allah. Ya kata tidakkah kamu daripada arah macam mana kami Thailand di Patani, Thailand Janub Thailand. Masya-Allah, tabarakallah. Kami mazhab Syafi'i. Ya fahamlah. Sebab apa? Sebab mazhab Maliki bila waktu tahrim tak kira tanah haram tak tanah haram tak boleh. Lepas pula kalau lain pada tanah haram, misalnya kita buka tanah haram, bila kita masuk masjid, dia panggil apa? Semayang tahiyatul masjid sunat mempunyai sabak mutaqaddim. Maka tidak haram. Hak haram tu sunat mempunyai, tidak mempunyai sabak daripada sunat mutlak. Atau punya sabak mutaakhir, itu baru haram. Kalau mutaqaddim tak apa. Kita masuk masjid, sebab masuk masjid lah kita disunatkan solat. Maka sebab tu dulu. Itu panggil sabak mutaqaddim. Sabak masuk masjid, sunat kita solat. Maka solat tu walau waktu tahrim pun tidak haram lah sahabat mutaqaddim. Oh dia kata masya Allah, masya Allah. Tu nak menyata kata apa? Bila dia faham ya gitu. Sahabat dia tahu masalah kilah. Dia tahu mazhab Syafi'i pun tak ada apa-apa. Dan Imam Malik sendiri dah ada riwayat. Nah tak kala dia tafsir ayat wa iza qul wa iza qila lahum apa dia? Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Jadi tafsir ayat tu Imam Malik rahimahullah taala bila dia masuk masjid, dia mazhab dia macam tadilah. Waktu tahrim haram solat. Dia duduk. Ada orang tak kenal imam dia. Ada orang tak kenal muka maka orang mari macam-macam rata-rata tak kenal kalau tak cerita ni imam tu imam kan. Dia kata qum ya syekh farka' rak'atain. Ada satu orang muda kata dia, bangun syekh, solat dulu dua rakaat. Maka Imam Malik pun bangun. Tengok, nyewak sepuluh budak dia tu. Bangun solat dua rakaat. Selepas tu orang tanya imam, bagaimana tidakkah di sisi engkau haram waktu tahrim? Dia kata aku bimbang takut masuk dalam mana ayat wa iza qila lahum irka'u la yarka'un. Aku takut masuk aku dalam firman Allah. Apabila dikatakan bagi mereka rokok dulu, maka tak rokok. Aku takut masalah tu lalu tu aku bangun tu. Tengok imam. Kita ni dak ahli kita, hoi tak boleh haram, tak ada ahli Quran hadis. Lalu dak amo sombongnya supaya kita tak faham ayat. Jangan, ini apa satu sifat keunjupan kita ini. Nah, tengok dia ra'i. Imam Syafi'i ketika dia masuk dalam Iraq Baghdad, kerana dalam Iraq ni tempat siapa? Tempat pengasah mazhab Hanafi Abu Hanifah tu. Jadi mazhab Hanafi ke baca kunut waktu subuh tu di sini dia bid'ah. Tak sunat. Dia hukum pula bid'ah dalam fiqh bukan bid'ah akidah tu. Nah, bila Imam Syafi'i pergi ke sana, walhal dia tak sempat imam tahun lahir amat Imam Syafi'i, tahun tu lah Imam Abu Hanifah mati. Tahun 150 tahun yang lahir Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mati di Iraq. Imam Syafi'i lahir di Gaza tapi dia orang Mekah kan. Imam Abu Hanifah dia orang Iraq tu. Kemudian apabila dia pergi ke Iraq nak bertemu dengan ashab-ashab bagi Abi Hanifah, bila dia pergi sana, ketika dia subuh dia tak baca kunu. Sedangkan mazhab Syafi'i sunat muakkadah, sunat ab'ad kita panggil. Sunat ab'ad. Kalau sekiranya sengaja tinggal ataupun apabila tinggal, sama ada sengaja ataupun lupa, disunatkan jabar dengan sujud sahwi.
Tapi Imam Syafi'i tinggal teruk. Bila tanya bagaimana tak macam kuno, nak ra'ikan yang ni. Oh, tengok ni Abu Hanifah mati lama dah dia nak ra'i. Ha, dengan ni nak kata imam, imam, imam. Dan juga mazhab Syafi'i tak boleh berbilang satu kampung dua jumaat. Nah, satu kampung nak buat dua jumaat tak boleh, kerana jaga ke ittihadul kalimah. Mazhab Hanafi boleh berbilang-bilang saja apabila izin oleh sultan. Duduk di bandar, minta izin daripada sultan nak buat jumaat, bila sultan izin boleh dia buat jumaat. Beberapa orang dia boleh buat jumaat. Lepas tu dia nak buat satu lagi, minta izin imam benar, dia boleh buat walau berbilang. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh, kena satu je. Apabila dia masuk pergi ke Baghdad, di Baghdad ni orang ramai, ha? Maka jemaah dua, kata setengah tiga. Maka Imam Syafi'i diam je. Bila diam tu, bagaimana sekiranya mazhab Syafi'i tak memadai jemaah dua, ha? Maka anak murid ni pakai taklik. Yang Imam Syafi'i diam tu kerana di sana ramai penduduknya, sekiranya berhajat pada berbilang. Tak muat satu tempat, tak boleh nak pergi pun satu tempat, kena buat satu lagi. Arti dia Imam Syafi'i ni kerana apa? Kerana hajat. Kata setengahnya, sebab Imam Syafi'i diam kerana masa tu masa ramai mujtahid. Orang mujtahid dia tak boleh ikut yang lain. Ijtihad ini masih-masih, ijtihad ni masih tak boleh tegur menegur. Tu dia diam. Ha, kata narayat kata halusnya, bersihnya mereka di zaman itu. Nah, maka daripada situlah apabila masalah ijma' tak boleh kita nak ingkar, apabila masalah ittifaq, ittifaq ni panggil apa? Rendah sikit pada ijma'. Sama ulama mujtahid ada khilaf, tapi sama-sama mazhab satu ittifaq. Seperti kunut subuh dalam mazhab kita Syafi'i, ittifaq, sama-sama Syafi'iyah kata sunnah. Tak ada kata tak sunnah, ittifaq. Tapi kalau nak sebah dengan mujtahid, khilaf. Ha, dia tak panggil mujma', tak panggil masalah ijma', panggil masalah muttafaq alaih. Bila mari lagi sama-sama mazhab pun ada khilaf. Ha, Syekh Ramli kata begini, Imam Nawawi kata begini, Imam Rafi'i kata lagu lain, sama mazhab Syafi'i, fa mukhtalaf fiha. Kaedah kita al-mukhtalaf fiha la yajibu inkaruha. Masalah ikhtilaf tak boleh kita ingkar. Yang ni kata sunat talqin, yang ni kata tak sunat talqin. Ha, bagi yang sunat buat, jangan kita ingkar dia. Kerana nak ingkar-ingkar ni ingkar mungkar. Yang Allah Ta'ala kata wal takum minkum ummatun yad'una alal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tu kena larang. Apabila nak tahu mungkar, nak tahu pula mukhtalaf fi ka mujma' alaih. Kau mukhtalaf apa? Muttafaq. Bila perkara ni di sisi kita kata halal, di sisi yang lain kata haram, di sisi lain kata haram, tak ada nak ikah kata halal. Yang mazhab ni kata tak sunat, lagi ikah kata sunat, tak boleh. Sebab tu bagi dia tak baca kunut, lagi dia ikah baca kunut, tak boleh. Mazhab dia tak bawa kunut, kita nak paksa saya bawa kunut, tak boleh. Nah, begitu juga nak talqin ke ba'dal maut, ba'dal dafni, lepas tanam nak pergi talqin. Ha, yang ni berjalan atas kaum yang mengatakan sunat talqin, jangan ada ikah dia. Nah, begitu juga orang ni yang tak bawa talqin, kita nak tekan mengenal talqin, tak boleh. Itu apa yang kata pandai cara duduknya. Ha, kata ha, maka dah hari ni ingkar. Nah, ha, itulah masalah. Pada umumnya setiap masalah khilafiyah kita tak boleh diingkarkan. Masih-masihlah. Jadi orang panggil tidaklah timur kapi tenang. Kita orang awam pun tupai bertenang, orang panggil. Bertenang kita orang awam. Itu dia. Begitulah. Setiap soalan tadi bina atas tu. Jadi jawapan dalam bentuk umum setiap masalah. Masalah ikhtilaf tak boleh kita ingkarkan. Cuma kata nak ikhtilaf boleh. Kamu masalah apa? Kami Mazhab Syafi'i. Kami Syafi'i macam mana mereka tak baca bismillah? Kita tanya dulu. Kamu Mazhab apa? Kami Mazhab Hambali. Tak apa. Kami Mazhab Maliki. Tak apa. Kamu apa? Kami Mazhab Syafi'i. Masalah apa? Mereka tak baca bismillah. Baca tak bismillah? Tak baca. Tak baca tak boleh. Tak sah. Kena sembah semula. Kalau jadi imam, orang tak ukut lah.
Nah, ha, kalau kata kami ni mazhab apa dia? Apa dia Hambali masalan. Ha, dia ada khilaf sama Hambali tu, wajib tak wajib, tak apalah. Jadi kalau nak jadi imam, nak jadi orang mazhab Syafi'i yang boleh ikut, kena ra'ilah. Walaupun mazhab kamu tak wajib baca bismillah, mu kena ra'i, kerana kami ni kami mazhab Syafi'i. Kalau tidak ra'i mu tak bismillah, kami undur. Bukan arti tak sah sembahyang kamu. Sebab pada dalil zanni. Ha, tapi kita kena pimpin. Ha, kita nak pimpin jemaah. Kita bawa tak serupa, bagaimana orang nak turut ya berselera habis ya? Gitu lah. Ha, tu kena faham dia tu. Tak saya bacalah semua di Quran, semua Quran hadis. Ha, jadi pentingnya hari tu, hari ni mana kita begitulah, mesti kena ra'i walaupun kita pandai beberapa kaum beberapa mazhab, rakyat sebagai jadi ilmu tak apa. Ha, nah untuk kita ada amal dah betul dah. Ha, tak payah kita ingkar, jangan kita ingkar. Itulah di antara lain. Hmm, patut ada apa lagi? Cukup dah. Ha, walaupun masalah kena soal lagi hubungkan apa, dia masalah kaedah sana. Jawapan tu berbentuk kaedah. Bila masalah khilaf, jangan kita pertekankan. Juga pada masalah istilahat, tak boleh kita pertekankan. Ha, itu dia nah. Ha, lepas tu cukup. Ikut eh. Ha, masa kita pun sampai kepada kehujungan, iaitu jam sekarang hampir 9:30. Lagi 5-6 minit lagi. Ha, kalau nak cukup setengah boleh, 6 minit lagi tu. Kalau tak ada apa-apa pun rasanya cukup. Ha, bolehlah Tok Imam nak apa, nak ucap apa Tok Imam. Ha, boleh, sila. Tok Imam kan ni? Tok Imam masjid. Ha, ya Tok Imam. Surah pada Tok Imam, hak baki lagi tak apa Tok Imam nak ucap. Kalau kita itu untuk kita mengakhiri dah kita faham cara masalah khilafiyah tadi, kemudian kita khususkan pada satu masalah. Apabila kita dapat seorang anak merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu bagi syukur nikmat kita dapat cahaya mata, dapatkan buah hati dah panggil kan. Ha tu. Tu semua tu majak semua tu. Panggil buah hati, panggil cahaya mata, menyejukkan mata, kita nak sangat kepada anak, apalagi anak yang soleh, Allah Taala bagi anak. Ha, jadi rupanya sukanya lalu tu syukur nikmat, syarak memerintah pada kita di samping syukur nikmat kita dapat nikmat, cara khususnya naklah kita lakukan aqiqah. Karena aqiqah ni seolah-olah merupakan tebusan anak. Karena setiap anak yang dilahir itu macam tergadai. Ya? Kalau mutu kita tergadai, kalau tak tebus, kita tak boleh nak guna kan? Tak boleh kita nak guna walaupun mutu tu milik kita. Tapi dah tergadai, kita tak boleh nak guna. Kita buta duit saudara RM10,000 masalan. Ha, kita gadai kereta atas hutang RM10,000 tadi. Maka rupanya kereta tu milik siapa? Milik kita tu yang punya. Orang yang nu pegang je, murtahin pegang gadai. Tapi pegang gadai pun dia ada hak, kita nak minta nak apa dia ada hak larang. Tak boleh selagi mu tak bayar hutang ke habis semua. Dia ada hak sekadar tu. Tapi dia nak guna tak boleh kerana dia bukan tuan punya. Nah, apabila kita pergi bayar hutang dia semuanya, nama kita tebuslah. Maka dia pun serah balik. Kita pun boleh guna. Demikianlah anak yang dilahir itu merupakan tergadai. Sebab tu di sini Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau orang yang tidak mengakikahkan anak, setengah katanya anak tak boleh syafa'ah. Dia kata setengah itu penyebab tarhib. Maka kita disunatkan akikah. Apabila akikah, adalah rukun syarak nak memada, nak sah akikah itu. Dan akikah tu nak hukum, nak sakut sunat bagi seorang bapa yang ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, syarak tidak tuntut dari awal lagi.
Nah, syarat tak tutup. Sebab nak tutup di sunat akikah bagi bapa yang ada kemampuan. Katakanlah kita ada kemampuan sekadar akikah. Seekor kambing ataupun sebahagian daripada daging tujuh bahagian kan. Apabila kita lakukan dengan rukun dan syarat seperti gerban. Binatang yang nak sah buat gerban di mana di sana, begitulah di sini yakni pada akikah. Binatang di sana tak sah buat gerban, yang tu tidak sah akikah. Sertanya umur, cukup umur dan pula ada apa sampai umur bagaimana sana ni maklum. Tetapi ada juga di sana haram memberi makan kepada yang bukan muslim, begitu juga daging akikah. Tu hukum yang sama. Malaikat ada belanak antaranya iaitu nama daging kurban, aulanya kita bagi dua kata setengah tiga. Bagi tiga macam mana? Kalau kita kata kambing kita kurban seekor kambing, lepas tu kita buat tiga bagian. Bagaimana? Satu bagian untuk kita makan ambil tabarruk dengannya, sebahagian lagi kita sedekah pada fakir miskin, sebahagian lagi kita hadiah kepada orang kaya. Kata setengah cukup dengan bahagi dua aja. Sedekah satu dan untuk makan. Itu aulanya begitu. Kemudian berbezanya daging kurban disedekahkan mentah sedikit wajib. Nah, akikah ini kita apa dia di panggil buat memasak. Memasak panggil makan ataupun nak bagi-bagi pun tak apalah, nak memasak. Adapun kurban abdanya sedekah mentah. Selain pada hak wajib qada yang dinama sedekah, lebih pada tu afdal sedekah mentah. Kerana dengan sedekah mentah bagi orang fakir bila dapat terima jadi milik sempurna. Milik sempurna bagi dia, dia nak makan ke, dia nak buat jamuan orang lain ataupun dia nak jual pun boleh bagi dia. Kalau kita beri kepada orang kaya, ya hadiah pada orang kaya, afdalnya mentah supaya dia boleh nak makan ataupun dia nak buat jamuan orang lain. Nak jual tak boleh. Nah, itu berbeza dengan orang kaya terima panggil hadiah dan orang fakir terima sedekah. Nah, itu beza. Batu aula. Ada pun akikah, aulanya memasak. Nah, lepas tu nak ambil tafa'u pula, dia jaganya seelak dan segia, jangan kita mematahkan tulang-tulangnya. Kalau kita nak kat juga di sendi-sendi. Masalah kambing, kat sendi sini, sendi sini, di sendi-sendi. Tetapi kita menghacau-hacau nak ambil tafa'u, takut anak-anak tu bila apa kan pecah, apa pecah dia patah. Itu saja. Kemudian berlakunya tak kala kita nak ada kawan yang bukan Islam, ada yang Islam tu bila kita akikah nak buat jamuan secara umumnya, termasuknya kawan yang bukan Islam lalu campur. Itu dia. Anak. Akikah seekor kami ambil daging hak bukan akikah campur di situ. Bila campur orang mari hak bukan Islam kita jamu. Dia tanya kata bagaimana atas niatnya, dia kata atas niatnya niat apa? Niat beri jamu hak yang tak ada akikah. Niat saja tak jadilah muka duk bercampur. Nah, kalau tak gini lah untuk nak faham masalah tu, kita ambil daging burung buat sup atau daging apa belut, belut ke hukum halal kan, kerak-kerak-kerak belut buat sup bercampur dengan ular ke tak kerak, pas niatnya belut semua jadi tak ya? Tu lah undang-undang kata. Tu dia. Nah, ambil burung, ambil katak benda tu, ha, tak apa waksu. Ha, niatnya burung semuanya. Ha, kira kita sudah. Kita capur ini akikah. Capur dengan daging hak bukit akikah. Lepas jamu pada kapi, atas ni hak bukit akikah. Tak jadi macam tu. Gini, kalau kita dah ingat juga kawan-kawan kita, tak ada masalah. Kita buat ini hak akikah sekawah untuknya. Kalau kata puyuk pun puyuk besar, ini akikah. Kita nak panggil kawan, kita buat sepuyuk lagi, hak ni hak bukan akikah. Tak ada masalah panggil kawan ni, aku ada bewah, aku akikah anak, ni lagi hak ni makan. Tak ada masalah. Dia kata, kamu tak boleh makan yang ni. Itu bodoh kita pula. Kita akak yang ni. Yang akak yang ni, yang ni. Itu jalan keluar dia ada kan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, ada izin dia. Makhraj ada izin dalam keluar dia ada. Sebab di zaman kita sekarang zaman dia ya sosial bergaul, kita berkawan semuanya. Islam akhlak yang bagus.
boleh berkawan semuanya. Selama mana tidak mengganggu agama, boleh berkawan semuanya. Dari bab muamalat, bab kira bicara, bab apa tu boleh. Tapi agama jangan apa sentuh menyentuh agama. Kita tidak boleh menyentuh agama orang lain, orang lain pun tidak boleh menyentuh agama. Tu pada asal begitu. Berkawan tak ada masalah. Nah, itulah Islam mendidik kita begitu. Nah, selesai. Ya, cukuplah dengan sampai pada jam 9.30 untuk kali ini. Sekadar itulah saja, dan lain kali insyaAllah ta'ala dengan izin Allah, jika dikehendaki kita akan bertemu lagi sekiranya dilanjut umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga dengan izinnya semoga kita jumpa lagi. Untuk kali ini sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar.